kesebelasan sudah memasuki lapangan, dipimpin oleh wasit Agis. AW1 Mas Danang, AW2-nya Mas Tommy, heading bimbingan. Kita akan menyaksikan pertandingan babak pertama ini langsung dari stadion yang sangat mewah, mepet sawah Jinjeli. Kita lihat di sana tampak pemain-pemain kedua tim sudah masuk di lapangan. Di sisi kanan layar Anda ada Jili Putra memakai kostum merah biru kombinasi, dan di sisi kiri ada biru kuning dari Muda Perkasa. Ya, terus hanya memakai jagu. Sudah dilakukan, dan kita lihat bisa saja cuaca nanti pertandingan Pantus koin untuk menentukan bola atau tempat. Tampaknya Jeli Putra memilih lapangan sisi dari layar Android Anda, dan MP mendapatkan bola dan berada di kanan ya. Untuk Muda Perkasa di sebelah utara ya Bung ya, ya atau sebelah kanan? Di sebelah kanan. Sebelah ya, kanan. Sebelah kanan atau sebelah utara sama? Ya utara ya. Oke. Kalau Jeli Putra berada di sebelah, sebelah kiri Android ya, atau sebelah selatan ya? Kalau atau sebelah selatan. Jeli Putra. Oke. Siap. Arif nomor 23. Sementara di MP ini ada Mas Adam, Nathan, Rizky, Febri, Adit, Hafiz, Netsi, Ozan, Bilkan, Zaki, April. Dan cadangan ada Ganis, Dutra, Yanwar, Ozi, Rian, dan Ahmad. Ya, itulah line up pada sore hari ini. Kita lihat Rio tadi diberi umpan, masih gagal. Ada nomor 27 dari MP, masih melakukan perebutan. Kita lihat tendangan bebas akan dilakukan oleh Ihsan. Kedudukan sementara selama 5 menit berlangsung masih kosong-kosong ya, kosong-kosong. Sangat sengit jual beli serangan dilakukan oleh kedua tim. Oke, tendangan bebas Ihsan. Langsung dan segera akhirnya. Apa yang terjadi? Masih kena meleset. Ya. Cukup besar dan kekar. Shooting yang sangat bagus tapi masih melebar ya. Kembali. Dan Jeli Putra menguasai bola. Jeli Putra kembali, Bung. Ya, Jeli Putra. Kecil nomor 11. Zafis, kecil ya ini, tapi lincah sekali kita lihat. Masih. Ya, nomor 18. Langsung dan akhirnya gol. Langsung. Tidak terjadi gol tapi shootingnya itu cukup akurat, Bung ya. Bagus sekali tadi Ihsan. Ya, 1-2 yang sangat bagus sekali dari sisi kiri. Pertahanan dari Muda Perkasa, Mas Ihsan masih meliuk-liuk. Shoot on goal dan akhirnya tertangkap. Tertangkap. Penjaga gawang pun juga Muda Perkasa sekali, ini jago sekali untuk bagaimana mendeteksi bola-bola masuk ke mister gawang mereka. Jadi bola itu cukup mudah untuk bisa dibaca ya, Bung. Iya. Posisi penguasaan dari Muda Perkasa. Akhirnya apa yang terjadi? Berhasil ditangkap oleh kiper. Tadi agak sedikit aja miskomunikasi tadi. Ya. Kita lihat. Bagus sekali. Ini dia pemain dari Abis. Apakah kita bisa mencetak gol? Kita lihat. Bagus sekali. Komunikasinya juga cukup bagus sebenarnya. Bagus sekali. Komunikasi antar pemain Jeli Putra itu cukup bagus. Hanya keberuntungan yang belum. Ya, Dewi Partuna masih belum mendekat ini. Masih malu-malu. Cara penggiringan bola sudah profesional sekali ya, Bung ya. Kita lihat. Sepak bola kemelur di depan gawang. Gol masih dua kali. Kita lihat. Sepak bola kemelur di depan gawang. Gol masih. Gol masih dua kali.
luar dua biasa kali. Hanya keberuntungan, lagi-lagi keberuntungan masih ya. Belum memihak Jeli Putra, Bung. Hampir saja gol tercipta dan berawal dari sepak pojok yang cukup bagus sekali, lemparan ke atas kemudian diterima ke melut gawang, terjadi di depan gawang Muda Perkasa, tanpa Bung. Tanpa kita sadari MP bermain dengan 13 pemain ya. Satu pemain gawang. Ya, gawangnya jadi, ikut bantu. Iya, kayaknya pemain ke-13 dari MP adalah gawang. Mm-hmm. Dan ini kelihatannya, Bung, ada yang cedera. Bisa dijelaskan ini? Tadi katanya ada benturan ya. Kipernya ini masih ditangani tim medis. Makanya merespon karena memang serangan dari Jeli Putra ini sangat agresif ya. Mm-mm. Jadi direspon dengan baik oleh pelatih dari Muda Perkasa. Bagus sekali. Kesempatan baik dari Muda Perkasa dalam menyerang, Bung, ya, ini. Sekitar 5 shot on goal tadi ya. Atau 6 ya barangkali yang sudah mengarah ke... Bagus sekali. Kita lihat. Ya. Ya. Oh. Oh. Duel yang sangat seru ya. Ya, ini sangat berbahaya ya. Hanya beberapa meter saja dari gawang. Kita lihat. Ini apa ini? Tendangan bebas, bebas ya untuk Jeli Putra. Yang dihadiahkan untuk Jeli Putra. Jeli Putra. Ya. Tadi memang sangat bahaya sekali ya pemain dari MP mengangkat kaki atau seperti ya tadi memang sangat berbahaya, tapi sangat berbahaya dan cukup riskan sehingga harus wasit memberikan hadiah ke Jeli Putra. Kita lihat ini tendangan bebasnya, ini jarak berapa meter kira-kira mungkin dari bola ke penjaga gawang? Sekitar 2 meter dari garis gawang dari MP ini. Paling dari kalau dari gawang sekitar kurang lebih sekitar 12 meter itu. Sangat ya, dekat. Seperti hampir penalti saja. Hanya saja kalau posisi ini adalah ada penghalang ya. Ada semacam satpam. Ada 3 satpam di sana dari Muda Perkasa. Ya, kita lihat apakah kali ini bisa mencetak gol. Detik-detik yang sangat mendebar-debarkan bagi kedua kesebelasan. Kita lihat Esan dan masih tipis sekali, tidak terjadi gol untuk Jeli Putra, pemirsa. Masih beruntung ya untuk MP setelah begitu banyak tekanan yang dilakukan pemain Jeli Putra tadi. Terakhir tendangan bebas yang dilakukan oleh Ihsan dari Muda Perkasa, nomor 9 dari Jeli Putra. Apakah bisa lolos temannya yang nomor 10 di sana? Wah, sayang sekali. Yah, terkena rombong tadi. Bolanya kelihatannya kelaparan. Iya. Menembak sangat dan seru. Diterima oleh rombong pentol. Variasi-variasi yang dilakukan pemain Jeli Putra ini sangat indah sekali. Masih melenceng tadi. Ini Mada Ihsan. Bagus sekali. Bagus sekali tadi menipu dua pemain sekaligus. Kita lihat. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Kecamatan. Aduh. Sayang sekali. Ya. Serangan baliknya. Sayang sekali tadi telat ya, hampir saja pemain dari Jeli Putra salah komunikasi tadi. Pemain MP yang bagus sekali melakukan serangan. Ya, 0-0. Di babak pertama telah usai. Ya, masih menghasilkan 0-0. Ya, Putra, karena memang hampir setiap pertandingan tadi diserang hanya mengandalkan beberapa pemain serangan balik saja tadi dari MP. Kita lihat. Sangat bahaya sekali, saudara-saudara. Kita lihat, dikeeping saja. Bagus sekali. Ya. Kalau di babak pertama tadi adalah penguasaan bola 60% di Jeli Putra dan sekarang sudah 50-50, 50-50. Kayaknya seperti itu ya. 50-50 ya. Kalau kita lihat 50-50 ini berjalan imbang ya. Di babak kedua ini lebih rame, lebih sigap dan lebih sportivitasnya ada. Memang indah sekali ya kalau ditonton itu enak itu loh. Iya. Pemain-pemain bagus sekali tadi. Si besar melawan si kecil ya. Ini sudah pemain ini sudah beberapa kali ya melakukan kekerasan seperti ini. Kartu merah akhirnya. Memang itu sangat pantas ya. Kartu merah dilakukan. Pemain ini kemarin melawan Gabriel juga seperti itu, Bang. Raffi. Raffi. Maksudnya Mas Adit kalau enggak salah. Oh, itu. Iya.
Sudah berarti ini mendapat perhatian ya, harus mendapat perhatian. Ya. Walaupun kita memang arahnya pembinaan, jadi harus diperhatikan. Ya. Dan konyolnya yang dilakukan pelanggaran yang tadi kena kartu merah dari Muda Perkasa. Ini orangnya paling besar dan kali. Lawannya adalah Jeli Putra yang paling kecil. Nanti mungkin di next mungkin pertandingan belum bisa ikut ya. Iya. Karena dua kali mendapat kartu merah. Mm-hmm. Oke, langsung dari Jeli Putra masih dikuasai. Bagus sekali tadi Vito, Esan. Ya. Giringan tipuan yang cukup bagus. Apa yang terjadi? Oh. Tampaknya main-main dari kiper dari Muda Perkasa ini. Kiper Muda Perkasa ini kok tampaknya kayak ini, kayak kucing di jarak karo iwak pitik atau iwak gere gitu ya. Mungkin boleh dilepas-lepas. Iya. Kalau kecolongan ya bisa bahaya loh ini ya. Mungkin biar sedikit rileks temannya itu. Oh. Walaupun hanya bermain dengan 10 pemain, tampaknya pemain Muda Perkasa ini tidak gentar ya. Tidak gentar dan terlihat masih imbang 50-50 Bung di babak kedua ini. Muda Perkasa melawan Jeli Putra. Tidak menunjukkan menyerah ya. Betul. Masih terus juga melakukan pantang menyerah ya. Betul, mulai dari penyerangan dan juga penahanan juga masih imbang, seperti terasa tidak kehilangan satu pemain. Ya, meskipun Muda Perkasa saat ini bertahan dengan 10 pemain, sementara Jeli Putra komplit 11, akan tetapi permainan imbang sebagaimana seperti tidak kehilangan pemain di babak kedua, detik-detik terakhir babak kedua ini selesai. Masih sekitar 3 menit ke depan. Lob langsung saja. Wow, masuk saudara-saudara. Luar biasa. Masih sekitar 3 menit ke depan. Lob langsung saja. Wow, masuk saudara-saudara. Luar biasa. Masih sekitar 3 menit ke depan. Lob langsung saja. Wow, masuk saudara-saudara. Luar biasa. Masih sekitar 3 menit ke depan. Lob langsung saja. Wow, masuk saudara-saudara. Luar biasa. Ya. Gol, 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 gol. Muda Perkasa di detik-detik terakhir dari penyelenggaraan babak kedua ini, Bung, mampu melesatkan satu gol dengan tendangan langsung jarak jauh. Ya. 1-1 pemirsa untuk skor sementara. Itulah sepak bola ya. Ya. Menyerang selama pertandingan tapi masih belum. Dan bagaimana Bung perasaan Anda tentang perlawanan seperti tapi ini? Tapi yang jelas saya sangat bangga sekali ya dengan permainan anak-anak ini. Memang untuk gol tadi memang kita tahu bahwa skill bagus. Tidak terjadi. Offset. Ya Bung, saya yakin Anda sangat berdebar-debar kali ini karena ini Anda pembela Jeli Putra. Yang jelas kalau lihat pertandingan ya memang sangat disayangkan ya tadi untuk pertandingan bisa karena memang kecolongan di menit akhir ya. Kita tahu lihat ya nomor 2 ini dia. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak terjadi gol meskipun penyerang dari Jeli Putra cukup hebat sekali. Pelanggaran. Pelanggaran Bung, kita lihat masih belum selesai, masih belum selesai, masih ada beberapa lagi pertandingan ini belum selesai ya, kita lihat. Iya, kelihatannya komentator gaya emosinya juga sudah mulai menggebu-gebu juga ini. Yang jelas saya sangat bangga ya dengan pemain-pemain saya ini. Sepanjang pertandingan tanpa lelah ya. Iya. Kita tahu postur kita juga kalah, tapi anak-anak ini sangat bermain sangat indah. 1-2 permainan diperagakan oleh tim Jeli Putra. Tapi karena memang gol tadi saya akui itu merupakan ya sebagai hadiah juga buat Muda Perkasa ya. Iya. Ya ada Mas Munir Fatkul masuk ini di kolom komentar. Ah sayang sekali tipis. Oh ngomong doang ya Om Do berarti. Sekali pertandingan selesai.
Ya. Oh, ini pertandingan sudah selesai, selesai ya? Selesai, Bung. 1-1. Memang 1-1. Saya sangat luar biasa ya, apresiasi buat anak-anak Jeli Putra. Mm-mm. Sepanjang pertandingan tanpa lelah ya. Mm-mm. Tapi memang tadi ya, memang itulah sepak bola ya, sepak bola, segala betul. Sesuatu ya dinamikanya. Iya. Kita menang permainan, tapi memang ya keberuntungan masih belum beruntung ya di Jeli Putra. Oke, di rangkuman terakhir babak kedua ya, apa yang bisa Anda bicarakan atau omongkan, Bung Kartiko? Sebenarnya tadi memang babak kedua ini sudah berjalan seru ya. MP sudah mulai keluar. Mm-hmm. Tadi setelah, apalagi setelah terkena kartu merah sempat dun. Mm-hmm. Dan kita mencuri gol tadi. Tapi mm-hmm. karena memang ya tadi ada kesalahan ya. Terutama kita akui postur kita untuk kiper juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain dari Muda Perkasa sehingga terjadi gol ya. Memang tadi kejelian pemain dari MP ya bisa mencuri gol. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa Wireless TV yang menyaksikan siaran langsung pertandingan laga yang cukup.